Okey, assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Gerik Kereta. So kalau yang belum kenal abang lagi, siapa abang? Abang, nama saya Ashraf Kamal. Abang pun ada YouTube channel AK Boss. So korang bolehlah subscribe, like AK Boss kalau korang nak tengok apa projek-projek kita abang. Tapi ini hari abang bukan cerita pasal AK Boss, abang cerita untuk pihak Gerik Kereta. So korang pun teruslah subscribe Gerik Kereta, terus support Abang Ulia. Sebab Abang Ulia banyak bantu abang lah. Untuk share orang kata dunia otomotif di Malaysia ni lah. Ok, hari ni kita ada segmen yang khas lah, yang khusus . Kita buat dua segmen sebenarnya. Satu lagi kita buat segmen terjah bengkel. Yang kedua kita akan cerita pasal Evo 10 kuning durian ke tak tahu. Korang komen lah kat bawah tu nanti. Komen dalam GK punya komen. Kuning apa abang tak tahu. Ni di macam D24 ni durian pun ada. Tapi owner kata D17 kan. Tak tahu lah. Tak pasti, so korang komen lah. Okay. Tapi colour ni menarik . Nanti kita akan cerita lagi. Kita akan buat walkthrough secara keseluruhan lah pasal Evo 10 ni. Cuma abang nak bagi korang tahulah sebenarnya ini bukan Evo 10 asli. Kalau ini, kalau kata haters-haters ni, Evo celup. Evo jadi-jadian. Tapi persetankan semua tu. Persetankan semua tu sebab ini motorsport pun. Motorsport, kita tidak resis. Kita buat dengan kemampuan kita, dengan bajet kita, dengan minat kita. So ini adalah salah satu conversion yang terbaik di Malaysia. Abang pilih kereta ni sebab dia antara yang terbaik di Malaysia. Maksudnya dia merangkumi keseluruhan, luar dalam, sehingga orang di luar tu akan kata ini Evo 10. Alright, stay tuned. Kita pusing kereta ni. Alright. Alright, inilah rupa kereta yang abang cakap tadi. Memang kalau korang tengok secara zahir, luar dia, sebenarnya dalam dia pun tetap sebuah Evo 10. Abang tak kata dia convert ke apa, sebab pada abang ini adalah hasil terbaik anak Melayu, anak tempatan kita buat lah. Maksudnya dia melahirkan Evo sendiri lah. Sebab sebenarnya kalau kita kaji sejarah evolution itu, dia lahir daripada body laser. Okey, so daripada sejarah Evo 1 sampai 10 ni, setiap 1 sampai 10 ni body standard dia adalah Lancer sebenarnya guys. So Mitsubishi mengevolusikan dia menjadi Evo. So tak salah untuk kita sebenarnya kalau daripada sebuah Lancer biasa ni ataupun Inspira biasa, kita nak jadikan Evo. So tak salah sebab Mitsubishi sendiri pun mengevolusikan Evo ni daripada body Lancer biasa. Cuma cara pemasangan dia mungkin lain lah. Ataupun dari segi chassis ni mungkin lain. Tapi abang nak cerita, kereta ni chassis pun sama guys. Okay, nanti kita akan cerita lebih detail macam mana nak lahirkan sebuah Lancer biasa, Lancer jalanan ni, menjadi Evo. Biasanya untuk menjadi sebuah Evo, kita tengok Lancer dengan Evo ni sekali pandang lebih kurang. Tapi beza dia banyak sebenarnya guys. Dia sama tapi tak serupa lah kata. Ada ibarat ni kalau macam kita tengok FD biasa 1.8 2.0 biasa tu yang pakcik-pakcik pakai tu, ke FD2R, kalau kita tengok sekali imbas sama. Tapi hanya pencipta kereta je kenal apa beza FD biasa dengan FD2R. So termasuklah dalam Evo ni. So daripada segi Lancer dengan Evo ni pun, kebanyakan orang pun kalau kita pakai Evori pun dia akan kata ini Lancer, ini Inspira. Biasa. Tapi ada perbezaannya, hanya yang orang kata mata-mata tajam je lah yang kenal . Okey, abang nak cerita. Luaran dia, hood dia masih ada 3 skop ni. Okey, 3 skop ni. Lampu projektor. Kalau Lancer biasa, Inspira, dia tak ada projektor. Ada lampu halogen lah. Projektor ni kalau nak tahu, dia ada cermin bulat ni, kembung. Dia fokuskan lampu tu. Hebat dia Evo 10 ni. Dia ada sistem auto leveling lah. So, maksudnya dia mengikut berat. Dia akan adjust sendiri lah. Dan dia ada untuk adjust manual boleh. Lampu untuk naik turun. Naik turun boleh dia adjust secara manual juga. Okey, itu perbezaannya. Kemudian bumper dia pun lain. Bumper dia dengan Lancer pun lain, dengan Inspira pun lain. Cuma ketaranya ni lubang ni. Okey, lubang ni untuk penyejukkan intercooler. Kalau kita tengok lubang ni sebenarnya dia pergi ke intercooler. Walaupun sini pun kena intercooler, sini untuk bagi atas intercooler. Sebenarnya intercooler dia besar. Yang kita nampak bawah ni je. Sebenarnya intercooler ni pada bawah ni sampai sini. Lebih kurang.
Okey, so penyejukan pentinglah untuk enjin Evo ni, sebab Evo ni menggunakan pendesak turbo. So turbo ni memang perlukan penyejukan. So jadi itu pula, dan dia ada air ram ni. Okey, kalau Inspira Lancer dia terus blank tutup. Okey, tu paling ketara lah membezakan antara Lancer dengan Evo lah. Tapi untuk kosmetik ni semuanya plug and play guys. So maksudnya kalau korang nak masuk body part Evo ni kepada Lancer, mudah. Beli bumper, masuk. Beli hood, masuk. Plug and play 100%. Fender pun masuk. Beza fender dia pula. Tengokkan, dia kembang sikit eh. Okay, dia kembang sikit. Daripada Lancer Inspira ni, dia kembang je. So bahagian ni pun plug and play. Beli, masuk. Tak ada masalah guys. So anda berjaya menjadi Evo jadian. Di depan saja eh. Okey, kesukaran dia seterusnya sini guys. Kesukaran besar dia sini ya. Okey, beza Lancer Inspira, kucuk. Kucuk tank bulat. Evo dia tank petak dan dia lebih kembang. Okey, so biasanya kalau nak convert ni, kita akan tukar skuter pintu belakang. Skuter pintu belakang dan bahagian sisi. Bahagian sisi macam mana guys? Biasanya dia akan ambil quarter panel ni, Evo. Masuk. Ada dua method. Sama ada potong ataupun terus tampal. Tapi sebelum tampal, orang ketuk dulu. Orang ketuk dulu, tampal. So ada dua cara. So kalau tampal lebih bagus lah, sebab kita tak potong body. So kebanyakan, banyak ketuk lah. Ketuk, orang tampal. Dan dia simen lah. So maksudnya tidak kacau chassis asal. Chassis asal yang kecut tu duduk bawah. Okay, ini satu punya cabaran untuk jadi Evo. Paling satu lagi susah dia ni, hood. Hood dia Lancer Inspira ni, kalau orang tengok biasa hood, yang orang tahu saruf, saruf, saruf. Okay, kalau untuk Evo eh, ni dia bang, tulang ni, tulang ni. Ha, Evo saja ada guys. Kecuali Evo yang ada saruf. Evo yang ada saruf dia tak tulang, dia tegak. Okay, so biasanya orang sukalah ni. Kalau Evo 789, orang suka tulang ni. Ini orang kata MR. Kalau kategori 789 Evo main lah, diorang kau boleh tak nak saruf. Ha, diorang suka dia ni. Tapi lalu Evo 10 terbalik. Evo 10 suka saruf, pada diorang tu high spec lah. Tapi kalau kita peminat Evo, kita suka tulang ni. Nampaklah Evo dia. Ya, tulang ni. So biasanya diorang akan buka sekutu bumbung ni. Buka dia sebenarnya tak susah. Cuma rivet ni di bawah ni, kemana kena masuk pada bawah. Dia akan asah lah rivet-rivet tu, buat keluar, masuk sekutu. Settle. So itu je cabaran yang sukar untuk buat orang kata Evo ni. Bumbung dengan tulang belakang. Pintu boleh tukar guys. Alright. Okay, kita pergi ke belakang. Untuk Evo eh, belakang sebenarnya dengan Lancer semua sama. Lampu dia sama. Sama. Beza dia eh, bumper belakang. Dan dia ada spoiler yang tinggi ni. Okay, bumper belakang ni sebenarnya tak plug and play untuk Lancer dengan Inspira lah. Sebab sebenarnya bumper belakang ni dia ada kembang sikit eh guys. Kalau kau tengok eh, dia ada kembang kat sini. So bumper ni dia kembang. So kita kena tukar bumper belakang kat. Okay, so kereta ni sebenarnya owner buat eh. Yang korang tengok ni sebenarnya bukan Evo 10 punya body kit secara asas. Banyak kosmetik-kosmetik lain lah dia dah masuk lah. Antaranya ni lah. Ni kita panggil tail lip. Tail lip daripada password JDM. Ni barang rare guys. Kalau kau tengok, lawa ni. Carbon eh. Lepas tu, kau tengok. Quad exhaust guys. Quad exhaust titanium eh. Kita nak tahu bunyi dia macam mana? Nanti abang payung lah. So korang terus je view video ni sampai habis tau eh. Tak nak payah awal, kita payah hujung je. Okay, kereta ni. Okay, kita tahu Evo dengan Lancer Inspira. Beza Evo yang paling ketara, sister 4-wheel. So, ada tulis ni, SAWC, Super All-Wheel Control. So, maksudnya Evo ni jalan 4 kaki lah. Lancer Inspira ni jalan 2 kaki. Okay, untuk convert jadi 4-wheel pada Lancer Inspira ni, ada 2 cara, 2 method. Sama ada plug and play. Kalau plug and play, kita akan pakai 4-wheel daripada RA, Rally Art.
Kalau Evo, kita kena kat anti chassis. Anti chassis ni kena potong. Ha, kena potong baru kita masuk 4 wheel Evo. Tapi 4 wheel Evo ni dia lagi sedap lah daripada RA. Dia lagi sedap, 4 wheel dia control dia lebih sharp lah daripada RA. Tapi advantage dia, RA ni kita boleh main top speed lah. Dekat US, banyak Evo dia gunakan sistem bawah RA sebab especially ratio lah, ratio RA, sebab RA ni dia ratio yang lebih long, maknanya untuk main top speed dia lebih sedap lah. Okay, so untuk buat jadi Evo, korang boleh pilih lah nak main 4 wheel RA atau Evo. RA plug and play, Evo kena kuat. Dua-dua ada SWC. Cuma cara dia bermain, sistem dia main, itu je beza. Alright, so lampu ni pun tak murah guys eh. Lampu sonar LED. So lampu ni antara orang kata most wanted lah. Selain pada lampu yang abang pernah pakai dulu, Reliat tu. Yang kedua, pada abang ni lah sekarang ni tengah trend lah. Yang Reliat tu mungkin dah soya sedih lah. Sekarang ni laku lampu sonar. Okay. Mahal bro, abang pegang-pegang. Warna usia, relax lah. Okay, tengok eh, warna pasang. Voltage generator. Lepas tu dia ada spoiler lagi. Ni semua untuk aerodynamic lah. Sebenarnya bumbung ni pun membantu aerodynamic lah, tulang dia ni. Dia membantu aerodynamic. So maksudnya Evo ni, dia bukan sekadar engine yang power lah. So maksudnya dia more kepada aerodynamic. Sebab tulang ni dengan spoiler dia yang besar ni, dia memang boleh kepung angin lah. Dia boleh pegang bodi ni pada kelajuan tinggi lah. Itu beza dia antara Evo dengan Lancer ataupun Inspira. Spoiler ni plug and play guys. Kalau sesiapa yang ada Inspira Lancer nak beli, plug and play. Okay, kalau kita power performance ni, abang suka tengok tiga benda je. Tayar, rim brake. Daripada sini kita boleh tahu lah. So maksudnya kalau abang tengok tayar apa dia pakai, rim apa dia pakai, brake apa dia pakai, abang tak payah tanya horsepower, abang dah tahu dah. So kalau kau tengok pada sini pun, kau boleh tengok dengan brake Elkin besar ni, takkan 300 horse guys. Kalau 300 horsepower, brake Brembo standard pun boleh. Kena pula dia pakai brake, bukan Brembo yang standard lagi. Itu dah pasti-pastilah tak sampai 200 horsepower. So kalau kita tengok brake ni, six spot Elkin ni dengan dia punya floating disc ni, abang boleh teka lah engine ni something goes on lah kat engine ni. Ada something. Nanti kita akan tengok lah engine ni apa dia buat. Abang suka tayar dia. Tayar dia pakai ADO8 tau. ADO8R ni memang lazat guys. Memang lazat untuk jalan kering. Jalan basah dia kurang sikit lah. Dia lazat. Dan lagi best dia, lebar dia ni 265 eh. 265 ni guys, kalau orang selalu kata, aku pakai tayar 18 dah mahal. Bang, 18-19 tu tak kira mahal. Mahal dia kelebaran guys. 265 ni kategori tayar yang mahal. Kalau korang pakai rim 20 inci, sama harga. Walaupun kereta ni pakai 18 je. Sebab lebar dia 265. Okay? Bila lebar 265, rim ni pun mesti 10 jj. Kebiasaan ni rim, kalau korang tengok kereta korang, rim pun ambil kuat 7 jj, 8 jj, 8.5 jj, 9 jj. Ini abang boleh cakap, ini bukan sekadar 10, mungkin 10.5 jj abang rasa kelebaran rim ni. Dan rim ni dia pakai rim TE37 lah, forged. Rim ni ringan eh. Rim ni ringan dan dia tahan lah. Solid. Korang tengok lah. Solid ni. So dia memberi cekaman lah. Dia pegang bodi ni macam mana, memang lazat guys. So investment pada bahagian ni, pada bang ni lah, paling bagus sebenarnya. Paling value lah. Kalau kita nak invest kat tayar, rim brake. Sebab ini safety guys. Selain pada nampak jahat, nampak garang, tapi safety guys. Kita nak buat laju, kenalah. Kena pada perkakasnya. Ini korang bawa laju, rim lebar 6 jj, tayar pun baru 195, janganlah buat laju. Ni 265 guys lebar. Brake belakang 4-pot guys, 4-pot Elkin dengan disc floating sebesar ni. Ini owner habis rim dengan brake lebih 20,000 lah, belum masuk tayar tau. Betul cakap. Ni bukan sembang-sembang kan, memang betul. Lebih 20,000 kan, belum masuk tayar. So brake ni memang terbaik lah. Maksud abang, kalau kita nak buat laju dengan sistem brake yang cekap dan cemerlang, dibantu dengan sistem ABS Evo ni, dengan brake ni memang abang tak kata dia sempurna, super lah. Tapi set tayar dia semua bagus lah. Maksudnya ADOAR dan semua square, maksudnya kelebaran depan belakang sama.
square ni penting kan untuk run four wheel sebab dia sama-sama jalan. So kelebaran kena sama. Dan kalau boleh offset yang sama juga. Sebab dia square, dia four wheel. Kalau korang two wheel lain cerita, boleh main jantan betina, boleh main depan lebar belakang tak lebar, tapi untuk four wheel semua kena sama. Kita panggil square. Tapi satu benda yang abang teruja. Biasalah mata abang ni suka tengok benda yang pelik. So bumper ni special dia, dia ada benda ni yang terkeluar ni. Biasa kalau kita tengok Conti, BMW, Mercedes kan, dia ada benda ni. Maksudnya benda ni yang pancut air. Cuma abang suka tengok eh, benda ni akan terkeluar. Dia akan keluar satu lagi kepala tembak air. Abang suka tengok. So maksudnya tak semua important ada benda ni lah. Dan benda ni susah nak dapat. So abang nak buat demo lah. Macam mana benda ni keluar. Macam robot R2-D2 kalau tengok Star Wars kan, dia boleh keluar. Macam tu lah lebih kurang. Okay, kita akan demo lah. Macam mana? Alright bang. Dapat. Sekali lagi bang. Alamak. Lebih-lebih ada keluar. Style guys. Style. Okay, kita tengok eh. Dia punya lubang hidung ni, eh, dia dongak sikit. Dia carbon. So sama dengan dia punya ni lah. Intake dari sini. Dia ada macam, macam apa? Ada deflect angin lah. Okay. So, lepas tu kalau kau tengok cover line sini pun, abang tak tahu lah. Tapi abang rasa ni macam model Australia punya. Biasa abang tengok Australia. Tapi tak tahulah apa nama dia. Dia sebenarnya lip ni lip Evo lah. Tapi cuma ni V3 lah. Macam mungkin last edition dia lah. Dia lain sikit daripada Evo biasa. So dia lebih garang lah. Dia lebih tebal dan lebih garang. Dan side skirt dia pun lebih terkeluar. Side skirt dia. Dan ni dia Ganado. Ganado ni ori ya. Harga sekarang bahasa 6,000 ada ni. Second bukan baru eh. Baru dah tak ada. So ni Ganado. Dia aerodynamic guys. Sebab tadi kita dah cerita pasal luaran. Sekarang ni kita nak cerita dalam lah. Okay, si Evo ni, macam abang pernah cakap dulu pada abang punya video sebelum ni, si Evo ni ada tiga jenis eh. Satu dia full Alcantara, satu semi Alcantara, satu lagi full leather. Macam model abang Evo tu semi lah. Maksudnya dia half Alcantara, dia half leather. Yang ni full leather guys. So ni premium paling tinggi lah. Dalam segmen Evo 10 ni paling tinggi dan dia lah paling mahal lah. Pas sudah pasti full leather eh. Bila dia full leather, luar trimming ni pun full leather guys. Bukan Alcantara. Kalau Evo biasa, Alcantara. So dia rarity dan exclusivity dia lebih lah. Untuk spek ni handbrake lah, handbrake level Evo. Dan dia ada ni heater seat guys. So untuk model ni saja, yang full leather ni saja yang ada sistem leather seat, leather heater. Okay. So kita tengok dalaman lah kereta ni. Yang abang paling teruja lah. Ada banyak-banyak cermin seat ni. Kedua ni. Okay, ni cermin pandang belakang. Kalau korang tengok cermin pandang belakang. Tapi kalau korang tengok, dia ada dua sensor guys. Nampak dulu abang. Ni sensor. Sensor ni dia baca lighting lah, lampu. So maksudnya kalau kereta belakang dapat lampu dia kena sini, dia akan gelap lah cermin ni. Dia akan gelap. So kita tak silau lah. So tak semua Evo ada benda ni. Kalau kita tengok kereta Golf dah ada lah. Standard kereta Golf. Kereta Conti mostly dah ada. Tapi Evo hanya premium spec lah. Tapi sebab owner kita ni Tokyo eh. Tokyo Afkat. Benda-benda rare senang dia dapat. Ni tengok eh. Steering Evo 10 macam orang selalu tengok. Tapi nak membandingkan, kalau kereta-kereta budak Evo lah, nak membandingkan darjat budak Evo ni, steering dia ni tengok. Pertama benang merah. Macam abang punya dulu benang putih. Benang merah ni dia panggil final edition. Okay, so dia benang merah. Lepas tu dia full button eh, kiri kanan. So dia high spec lagi. Ni dia pasang trimming carbon lah. Dan dia ada bluetooth system semua. So ni orang kata kalau steering Evo 10 paling mahal, duduk kat sini. Tengok tu meter 3 beradik dia dengan port blitz ni, carbon ni mahal lah. Alright, tadi kita dah tengok luar, kita dah tengok dalam. Dah secara in-depth lah. Kita dah explain apa dalam tadi semua. Mesti kau nak tahu nadi dia lah. So kita tahu engine laser, engine Inspira Evo ni menggunakan nadi 4B11.
So kereta ni kalau kau nak tahu, senang nak tahu Evo tak Evo ke, tebu tak tebu ni lah. Ni ada benda ni lah. Ada palang macam ni melintang ya, confirm tebu. Sebab apa? Bila tebu mesti ada angin nak lalu. Ni laluan ni. Ha, kalau yang rasa, eh kereta abang aku beli tu hari tu Evo ke Lancer, kau buka je hood tengok, tak ada ni Lancer lah, Inspira. Evo pasti ada. Sebab ni lalu angin daripada tebu lah. Daripada tebu, tebu dia kat belakang lah. Tebu belakang, kain intercooler, ada sejuk kan, dia pergi balik ke intake. So sebab tu ada pipe melintang ni. Okay, tu paling orang kata senang lah nak cam. Evo tak Evo, tebu tak tebu lah orang kata. Okay, so kereta ni menurut owner lah, dia dah salin je Evo 10. Tapi dia kata tebu ni dia pakai engine RA. Okay, apa sebut RA hari ni? Apa RA ni? Rally Art ya guys. Rally Art ni sebenarnya dia bukan Evo, dia Lancer. Cuma Lancer dekat luar negara ni dia ada spek RA, dia panggil Rally Art. Rally Art ni macam Inspira Lancer korang. Dia body tak kembang pun. Dia kalau kita tengok dia macam body Lancer sebenarnya. Lebih rapat dia Lancer. Cuma dia tebu. Tapi apa tebu, beza tebu dia RA ni, Rally Art ni dengan Evo? Beza dia tebu dia, kalau Rally Art pakai TD04, Evo pakai TD05. Okay, so basically bila tebu tu besar, besarlah power. Alright, so abang nak cerita tebu apa? Dia tak nampak lah, owner tak nak cakap tebu apa sebab tak nampak, dia tutup dengan heat sink. Tapi kalau tengok pengamatan mata abang dengan pengalaman abang lah, pipe besar ni biasa untuk Evo. Kalau relax dia kecil lah abang, besar pipe PVC pipe air tu je. Kalau macam ni TD05 ke TD06 ke, wallahualam. Okay, kita tengok lagi apa lagi dia pakai. Dia pakai airport system jenis terus ni. Maksudnya dia nak angin ni cepat masuk. Dia tak nak pakai airbox semua, dia nak cepat masuk. So kalau nak cepat masuk ni kebiasaannya, bukan tebu standard lagi dah. Kebiasaannya. So abang tak tahu maklum. So kalau korang kenal owner ni, korang komen lah kat bawah apa tebu dia pakai. Sebab owner tak nak cakap lah. Dia kata TD04. Abang tak silang. So ni TD04. Sebab dia pernah test ni kereta ni dengan abang. Boleh duduk sebelah macam tak percaya lah TD04. Abang tak percaya. Okay, walaupun dia tune pakai awam pun, awam tune yang hebat tu lah, tuner kita tu awam tu. Walaupun dia tune pakai dua tangan, dua kaki belum tentu lah. Kalau TD04 ni boleh panggil TD05, belum tentu lah. So abang percaya ni tebu ni something lah, ada benda lah, saya tak tahu. Okay, bila kita cerita tebu, mesti ada blow off. Kenapa kena ada blow off? Kalau masa kita full throttle, okay, angin daripada tebu depan lah, depan masuk intake. Tapi ceritanya bila kita lepas throttle, bila kita lepas dekat intake mesti ada butterfly tu tutup. Angin tu nak pergi mana? Bayangkan 1.5 bar, 1 bar, 2 bar ni, angin ni nak pergi mana? Pecah pipe. So sebab tu ada, mesti ada blow off. So owner ni pula dah tukar blow off performance, bukan blow off standard. So takkanlah tebu standard kan? Ini pun brand bukan kaleng-kaleng lah. Ini macam brand daripada Australia kot, GFB. Tengok macam GFB. Okay, so dengan fuel regulator dia, turbo smart ni, abang rasa turbo dia ada something lah. Okay, cuma abang sukalah tengok kereta ni engine dia kemas dengan dia punya ni, apa panggil ni, abang dah lupa. Tapi benda ni sebenarnya bagus untuk cooling tau. Sebab apa? Kalau benda ni tak ada, angin yang masuk ni dia keluar bersepah. So bila kita tutup ni, angin ni lebih ke arah ke arah engine. Dia tutup atas ni masuk mana, angin terus lalu bawah. So ada bagus. Dan bagus lagi benda ni, dia ada channel angin. Maksudnya masuk sini, selain pada terus ke engine, dia boleh naik ke atas. Boleh naik ke atas, pergi ke airbox. Sebab apa kau tengok ni? Nampak tak tangan abang? Nampak tak? So bila angin masuk, dia naik, kita hook dah tutup, dia lalu. Puk, kena direct. So rekat ni bijak lah. Dan brand Cox Speed lah. Dia bila brand mahal-mahal ni, memang dia dah fikir lah, angin ni nak lalu mana. So pada abang benda ni macam distribution angin lah. Dia nak hala angin ni ke sana ke, ke sini ke. Ni benda ni penting nanya guys. Okay, barang lagi satu yang abang jaki tengok lah, abang dengki lah ni. Serabah ni kalau orang biasa tengok, alah serabah, sekali tengok macam serabah teri merah kan, macam atri. Tapi ni Lancer Evolution yang keluar. Maksudnya tak semua Lancer Evolution pakai. Ini adalah Lancer Evolution accessories Mitsubishi. Harga dia last abang tengok tahun lepas
conversion duit kita dah 3,000 lebih lah. Belum masuk ship. Untuk sabar. Tapi owner dah pakai, abang Jaki dah tengok. Dengki lah. Dia macam barang yang orang cari lah untuk ibu. Sebab dia selain menampak kemas, handsome, dia pegang bodi kiri kanan ni. So handling kita lebih sedap lah. Bila cerita pasal handling, okay, strap bar dah mahal, tayar mahal, rim mahal, brake mahal, takkan sober standard. Kita tengok sini, kita boleh nampak pillow ball dia, HKS. So, empat-empat batang ni, owner pakai HKS Hypermag 4. HKS Hypermag 4. HKS Hypermag 4 ni sedap lah guys, pakai untuk daily, untuk track ke, sedap. Abang pun suka pakai, tapi abang tak pakai dulu, abang pakai Oli DSV. Oli DSV, lagi lazat lah. Tapi, orang kata bajet boss kit dia, HKS Hypermag. Dan dia tahan lasak sebab batang dia besar-besar, batang shaft dia tu besar, so dia boleh tahan tak lah. So dia susah bocor. So ni antara Zobo yang terbaik lah. Okay, kita dah cerita dah, abang pun dah penat dah cerita pada luar dalam, sampai kepala R2-D2 ni abang pun cerita. So, abang nak ending lah untuk segmen kali ni. Tapi tak habis lagi sebenarnya guys. Ada episod 2. So, korang follow lah Gali Kereta. Maksudnya lepas video ni keluar, yang korang tengok ni, ada sambungan dia. Sambungan dia, kita akan buat in-depth review pemanduan. Kalau korang nak dengar bunyi exhaust, nak dengar bunyi blow off, nak rasa G dia tu ke, okay, next segment lah. Maksudnya pada episod akan datang. So, korang subscribe lah. Tekan klik butang loceng tu, Gali Kereta GK. Alright, so pada yang belum kenal abang, abang AK Boss. Nama YouTube abang AK Boss, AK Boss Motorsport. Alright, so korang boleh tengok lah projek-projek abang sebelum ni. Dan YouTube tu masih baru pada abang, so harap korang terus subscribe dan like, terus support abang. Alright, terima kasih, kita jumpa lagi guys.